Ini bukan hasil trading kan? Enggak lah, ini hasil acara gue John, acara Trans TV. Kenapa lu beli UGLA ini? Karena memang asisten gue tuh beratnya satu orang kurang lebih 140-150 kali dua, lu bayangin buat 300 kilo di belakang. Gue kena ACL guys. Kejadian belum ada 1 menit John, kalau belakang oper ke gue John, lambung, gue nahan, bertak. Alright, Roy people, selamat datang lagi di KR TV. Mereka bilang gue siapa? Kita akan menggeledah koleksi-koleksi barunya dari sahabat gua yang sudah lama gua gak main kesini, Billy Syaputra. Gak usah banyak bacot kalau sama dia ya. Kita sudah sampai di rumahnya yang sangat-sangat mewah. Mas, ada Billy-nya gak? Lagi tidur ya. Lagi tidur? Mas siapa ya? Tukang parkir dari rumahnya Bang Billy. Pantes badannya gede ya. Hah? Iya mas, sering otot-otot steroidnya bagus ya. Steroid? Iya. Dari karena ya? Kamu nggak tahu saya. Tahu. Ada Melani kan? Iya, Melani Ricardo kan, petinju yang kemarin menang kan. Mulai Billy Syaputra, oke. Hari ini kita tantangin. Nggak bakal menang. Ya ampun John. John pukulan lo aja kalau gue lihat itu mah biasa banget John. Kenapa lawan lo bisa kalah? Siapa tuh? Mario. Mario Lawalata bisa kalah? Ya karena power. Kemarin gue syuting sama Mario di daerah mana gitu, di sekolahan lah acara gue. Terus cerita gue bilang lo kok bisa kalah Mario? Roy berdiri aja goyang gitu kayak kena angin gitu. Terus kenapa bisa kalah? Apa deh? Ya udah dia mengakui kesalahan juga. Oh mengakui kan? Lo oke juga sih, tapi kenapa Mario bisa kalah? Karena pukulan gue power cuy. Iya, yeah, tapi kalau lawan gue mah asalnya itu nyon lo kalah. Ya ampun, buktikan aja nanti kita. Tapi kayak lo cocoknya lawan siapa ya? Terus gue gak cocok lawan lo? Berat lo berapa? Sekarang berat gue kurang lebih sekarang 82. 82, gue 76, masih bisa lah. Promotor boleh juga. Lo kalah John, lo kalah pasti kalah. Wah. Kita buktikan. Gue kalau disuruh sama orang untuk lawan lo, gue bilang, ya jangan lawan gue dah Roy, kasihan. Lu gak bisa ngeliat karena lu badan lu berotot, jadi gue takut gitu. Petinju itu gak semuanya berotot itu udah pasti menang. Gue tahu paham, yang penting kan punya skill sama pukulan. Dan durasi nafas itu harus kuat, memang itu harus. Coba, stance lu gimana? Kalau lu mau tinju gimana? Lu kan gue denger udah mau nge-hijack pelatih gue nih. Iya, kemarin gue ketemu pelatih lu tuh, lagi di tempat olahraga gue kan. Terus ngobrol-ngobrol, gue dong mau pengen latihan tinju. Pengen gue bantai tuh, Roy Ricardo gitu kan. Oke, hari ini kita mau geledah koleksi dari Bang Billy. Koleksi apa sih? Koleksi baru. Lu kalau ada sesuatu baru main gua tuh aneh sama lu. Enggak, John. Lu tuh sebenarnya kalau lu sebagai teman gua, walaupun lu nganggap gua teman gua enggak nganggap lu sebagai teman. Tidaknya lu main aja datang ke rumah tanpa ada bikin YouTube apa segala macam silaturahmi gitu loh. Gua mau datang ke rumah lu sibuk enggak tahu sama siapa. Gua yang DM, John, cepet sembuh ya John, GWS dia kan lagi sakit langsung tiba-tiba. John, bikin YouTube ya karena temen. Oke, ya udah langsung bikin YouTube gitu. Sejujurnya dateng ke basa-basi, John gue boleh gak main ke rumah lo gitu. Lu mau ngeliat apa? Katanya lu baru beli mobil. Yang mau yang ini dulu atau yang ini dulu? Oh yang mahal dulu. Yang mahal dulu. Ini mobil barunya dari Billy Syaputra cuy. GLE 450. Iya. Waduh. Kenapa lu beli GLE ini? Karena buat satu kapasitasnya tuh ya luas, terus juga kuat lah, mobil Eropa kan kuat. Karena memang asisten gue tuh beratnya satu orang kurang lebih 140-150 kilo kali dua, lu bayangin buat 300 kilo di belakang. Belum orang gua kameramen gue gitu. Terus jadi lu sekali jalan berapa orang? 4-5 orang. Iya, belum kadang Cika. Kalau di lokasi syuting Cika di dalam mobil gua. Jadi kalau waktu itu kemarin sebelum pakai mobil Eropa kan pakai mobil-mobil keluaran Jepang ya. Itu tuh mobil kayak turun itu walaupun naik ini sedikit turun, tapi kan maksudnya ini lebih keker gitu loh, lebih keker. Tenaga kuat gitu loh. Kalau kemarin tuh kayak mobil bisa ngomong tuh diminta tolong kali. Ampun Bil, ini asisten lu gede-gede banget. Mungkin kayak gitu kali. Kalau ini mah masih better John. Memang ini kan buat mobile, jadi buat syuting kesana kesini. Dan yang paling penting adalah gue beli ini bukan karena untuk pride, no. Wush. Nggak ada gue sama sekali. Udah lewat masanya? Itu bukan masa udah lewat, emang gue nggak kayak gitulah. Yang penting buat kerjaan gue. Kerjaan. Ngedorong pekerjaan gue gitu loh. Jadi enak kalau misalkan, karena kan gue tuh setiap hari John, Senin sampai Jumat syuting John. Senin sampai Jumat syuting, terus juga kalau misalkan gue bawa mobil ini satu nih, wih ini bener-bener mobil tuh bisa dibilang tenaga bukan kuda lagi John, tenaga kapal John. Gede nih, gede 450 kan, berarti terus, berapa cc nih? Berapa cc? Berapa ya?
Gue gak tahu, gue gak ngerti. Tapi nih, tapi jujur, kalau mobil yang sebelum itu naik nih semuanya nih, itu kayak gue ngerasa Alphard juga kurang, Alphard berat gitu loh, di bawahnya di gasnya supir gue tuh kayak berat. Kalau ini tuh bus, gede, gede banget, powernya gede. Mobil 2023 lagi nih ya. Iya. Harganya juga fantastis ya, guys ya. 2,8 M. Enggak, kalau itu GLS, iya. GLS, ini GLE. Ini GLE, di bawah GLS. Tapi 2 M juga. Ini bukan hasil trading kan? Enggak lah, ini hasil acara gue, John, acara Trans TV. Trans TV itu. SMJJ, acara udah hampir 2,5 tahun lah. 2,5 tahun ya? 2,5 tahun. Gila. Ini belum diapain, John, tapi gede. Masih ori. Gede peleknya ya. Udah ini dapet. Ukurannya udah satu naik, John. Dari berapa ya? 2,1 apa berapa sih? Iya, ring 2,1 nih, John. Enggak deh, katanya naik satu ring berapa ini? 2,1. Jadi 2,2 kan? Ya? Enggak, ring 2,1 ini. Iya, awalnya 20, terus jadi 21, dia naik 1 katanya. Gila lu, maksud gua mobil standar bawaannya udah ring 21 cuy. Gede banget nih. Gede banget. Tinggi. Ini juga bisa ditinggiin lagi, John, ini bisa naik tinggi. Oh, dia ada hidrolik ya? Hidroliknya. Wah. Ini kan lebih tinggi lagi nih. Jadi buat yang banjir-banjir, jalan-jalan rusak, buat terabas ke sana. Terabas ya. Gak berasa. Bisa pakai off-road dong, off-road. Tolong naikin nih. Dalamnya udah mewah ya, John ya. Baunya masih bau baru ya. Baru 1 bulan, John. Hah? Serius? Gak ada 1 bulan, belum ada 1 bulan. Baru nyampe tanggal 16 Januari ulang tahun gua. Ini 16 Februari baru 1 bulan. Berarti ini hari ulang tahun buat diri lo ya? Iya. Katanya kemarin ada yang nabrak, John. Mana, John? Aman sih, aman. Ini nabrak mobil apa kemarin? Mobil... Maksud hujan, John? Mobil Karimun, tapi mobilnya bisa. Eh, masuk. Wah, bisa. Masuk. Ya, baru gelap. Ya. Nih, lu mau lihat atasnya. Hujan lantar aja dah. Hujan. Ya, lanjut dalam aja. Gak apa-apa. Kita lanjut dalam aja. Itu mobilnya GLE yang 450, plat nomornya masih plat nomor bantuan tuh. Iya. Jadi belum datang. Plat nomor kali ini spesial. Spesial. Kalau lo yang mobil yang lo jual kemarin B111 LY nih. Kalau ini lebih platnya lebih gokil lagi, John. Lebih gokil lagi. Iya. Ada biliar sekarang, John. Ada, John. Dari kapan ini? Buat hobi-hobi. Jadi waktu gua hobi main bola kan, ya nggak ada kepikiran untuk main biliar, John. Bola sampai akhir karena kena ACL. Oh ternyata gitu kena ACL, John. Gua waktu itu ngecekin lo ya. Gimana rasanya? Gitu, kena ACL. Jadi gini, gua cerita sedikit, guys. Nah, karena Maroy kali gue tuh sering lirik-lirikan sama dia. Dia waktu itu main sama Celebrity FC. Tiba-tiba dia nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba jatuh. Dia ngerasa, terus dia dibikin YouTube lah. Terus pakai narasi-narasi itu kayak suara Roy. Sakit! Wah, gue kena ACL, guys! Sakit sekali! Terus gue ngakak, segala-galakan nonton YouTube dia. Ntar dalam hati gue nih, sorry ya, kita ngomong secara gaul ya. Anjing lu, tapi lu. Gue gitu kan. Apa sih, lebay banget lu, gak kenapa-napa aja lu bilang kena ACL. Terus pura-pura sakit. Gue ketawa-tawa ngakak, gue kena ACL, guys! Lu lihat sakit sekali rasanya. Ada lah, gitu lah. Gue ngakak, segala-galakan. Terus sampai akhirnya lah gue main bola. Main bola sama teman-teman Celebrity FC. Kejadian lah, rasanya emang sakit. Gimana? Dan gak kenapa-napa, gak ada angin, gak ada hujan. Gak disentuh orang, gak kan? Disentuh orang, John. Bener, ternyata gue pikir lu bohongan. Dia gak percaya, ACL tuh jatuh goblok. Jatuh, iya. Tapi sekarang lu operasi gak? Gue disuruh operasi, tapi gue enggak. Putus? Kayak serabutan-serabutan otot gitu. Kayak ada sobek. Putus, ada enggak. Ada yang sobek-sobek, ada enggak. Udah level berapa itu? Enggak terlalu parah sih. Kalau putus kan ya bener-bener putus yang oglek kan. Oglek. Kalau gue tuh masih ada serabutan-serabutan ototnya tuh. Kayak ada beberapa yang sobek, ada yang masih nyangkut. Tapi harus operasi gitu ya? Enggak dianjurkan juga. Tapi kalau mau operasi, dokter tanganin. Kalau enggak juga apa-apa, Bang Billy, katanya gitu. Ini sekarang bisa main bola lu? Kalau main bola sih udah sedikit trauma kali ya. Trauma ya? Trauma ya. Iya kan? Iya. Gue punya skill aja trauma apalagi lo ya. Cupu. Gue seneng banget gue. Sorry. Gue seneng banget. Karena gak bisa diungkapin kesenangan gue. Iya bener. Lu kayaknya gini gue. Lu pas gue kena, gue diketawain. Mampus lu pilihan lu rasanya. Bangsat emang dia nih. Jadi gini, John. Gue tuh adegannya. Gue udah umpan lambung, gue memang gak pemanasan, John. Selama gue main bola puluhan tahun, gue pemanasan. Karena gue udah jarang main bola di teman-teman Celebrity FC, tiba-tiba gue main lah hari itu. Excited, John. Masuk ke lapangan, nendang, langsung ganti baju main. Wih, kejadian belum ada 1 menit, John. Oper ke tengah, oper ke belakang, dari oper ke belakang, oper ke gue, John. Lambung. Gue nahan. Bertak. Woi, set bunyi. Gua pikir. Berarti kaki lo yang naik yang nahan. Nah, kaki gue naik kanan. Gue tumpuan kanan. Ini gue yang ngebertak.
bunyi, gue pikir patah. Krak gitu ya? Krak. Tapi gak ada yang denger kan? Depan-depan gue denger. Denger? Artinya. Kenceng berarti dong? Kenceng, Jon. Makanya gue sakit banget. Berarti sekarang udah gak main bola dulu ya? Udah enggak lah. Yeah. Ya, nantilah. Makanya, nah ceritanya biliar itu. Nah, biliar. Akhirnya yaudahlah, daripada gue gak olahraga apa-apa, gue biliar aja deh. Bedanya bagus atau enggak? Apa sih kalau biliar gini? Gue sih gak tahu ya. Pokoknya gue beli sesuai keinginan gue aja. Pokoknya fitnya fit 9. Nanti kita cobain abis ini main. Harus cobain. Ini juga udah lumayan lama ya, Pe. Semenjak gue kena ACL ya, tuh baru setengah tahun lah. Satu. Tadi kan gak kayak gini kan? Ini garasi mobil, dua mobil masuk. Berarti sekarang mobil lu di luar? Mobil gua di luar semua. Ini ya, ini yang mahal ya. Kita lihat sini. Gua buka ya. Buka aja. Udah lama enggak kesini, ternyata teman gua. Itu motor ini memang jarang dipakai, Jon. Paling dipakai seminggu sekali, itu pun kalau dipakai. Itu pun dipakai San Mori doang pagi-pagi. Enggak pernah dipakai selain itu. Ini dia, cuy. Baru beli motor lagi, Billy Saputra. Kayak ditinggal main bentar doang, kekayaannya udah naik 10 kali lipat nih. Amin ya Allah. Lo datang dong ke bebek goreng gua. Enggak diajak, enggak diundang anjir. Enggak diundang lo. Lebih enak kan dari bebek carok? Ya pokoknya kualitas bebek gua pasti enak juga lah. Bedanya bebek yang lain? Enggak, kalau gue enggak bisa ngomong seperti itu. Pokoknya intinya gua tuh enggak ada amis, crispy, lembut. Di mana sih? Sambelnya enak. Di mana? Di Cibubur. Nanti gua datang ya. Harus dong. Ush. Ini dari custom ya, Jon? Dari custom. Lo harus coba, Jon. Jadi kalau memang lo punya motor, motor apapun atau mobil memang pengen digambar sama soe custom, itu bagus orangnya. Ini dia hasil itu. Lihat ya, gila ya. Gokil ya. Ini apa sih? Airbrush atau apa sih? Karbon. Itu kayak serbut-serbutan gitu. Kayak model kertas di tempel-tempel gitu. 48 kan? Iya. Yeah. Poster. Mana suaranya, Jon? Nyalain. Tapi udah, berisik banget, Jon. Udah ganti knalpot belum? Oriannya, bawaannya. Tapi berisik banget, parah. Di omelin tetangga? Enggak juga, tapi berisik banget. Lo mau? Anjing, pake bentuk ya anjir. Berisik banget tapi, Jon. Ya udah deh, gak usah. Tapi gak apa dong, nyalain dong. Hah? Nyalain dong. Terserah, nyalain aja itu. Mana kuncinya? Ini udah lama gak dinyalain juga. Jadi gas, dikit aja. Gak nyala, cuy. Akhirnya soal ya? Enggak, udah coba nyalain gimana caranya. Ayo dong, main motor dong, Jon. Gua lagi nyari. Otaknya kurang. Nah, iya. Aduh, yang punya juga. Free flow ya? Ini lu udah diganti apa aja? Udah banyak perubahan. Udah, matiin aja. Matiin aja. Berisik ya? Berisik. Tapi belum panas. Emang udah lama juga nggak dipanasin, nggak apa-apa. Kalian. Tapi suaranya khas ya, Harley ya. Berisik kan? Iya. Gua mah udah ganti semua, Jon. Pelek ganti. Pelek udah ganti, lampu udah tambahan depan. Ganti, terus juga udah ada engine ini ya, engine guard. Semuanya terus dicat, mesinnya dicat apa abu gitu-gitu. Spakbor belakangnya dipotong. Jadi lebih sporty. Pendek, tapi kalau udah hujan begini sih, wah, salam. Assalamualaikum, Jon. Yoi, kelempar. Tapi kayaknya gua lebih cocok sport gak sih? Lu segini aja lu cocok lah, jangan yang gede-gede. Ini ituannya kecil. Cuma motor Harley yang kecil. Kayak agak lebih gede ya? Ini paling kecil, Jon. Tangkinya kayak digedein ya? Gedein, betul. Gue beli baru. Makanya gue bilang, kok tangki lu beda, cuy? Tangki sponsor tuh kecil banget, Jon. Iya, tangki sponsor kecil. Ini lebih gede ya? Ini lebih gede. Lu beli atau bikin? Beli. Oh, beli. Tapi itu bikinan ya? Bikinan tangan itu. Nah, di catnya dari soe custom. Stangnya juga gue baru, handle-nya, rem-nya. Pokoknya semua baru semua, Jon. Lampunya. Baru semua, yang lama mah jelek banget, Jon. Udah busuk banget. Lu bisa gak main biliar? Nah, bisa lah. Bisa. Ayo kita main. Bisa loh. Nah, bisa. Ayo coba kita tes. Raffi aja kalah sama gue. Serius? Iya. Wait, what? Bisa. Usis. Es. Yeah.
strategi ya bro. Kita set up di situ semua dia kalah. Lo kalau menang dari gue mah 1 juta Jon. Bener? Iya. Ini temennya dia master-master kan? Coba kita tes. Menang lawan gue mah 1 juta. Vespa sampai 2 biji begini loh. Gak kepake. Kita cobain dulu meja biliar dari Bang Bill. Wah hujannya panjang nih cuy. Ayo! Gas! Coba. Gue gak bisa break. Ya. Gak bisa break. Gimana mau menang lawan gue gak bisa nge-break. Iya, iya. Oke. Break gitu ya. Aduh. Mau cepet lama-lama nih, Jon? Ngeri, ngeri, ngeri. Ush. Oh, ush. Oh. Tembaknya ini ya, nggak salah ya? Iya. Lu pernah main sama Raffi? Pernah. Di mana? Di rumah dia. Dia Zara. Iya, lu udah kalah Raffi. Kalah lah. Hebat juga lu. Ush. Dibantai nih kita nih. Enggak, Jon. Ya deh. Kok Raffi bisa kalah, Bang? Lu punya trik apa? Aduh, goblok. Tapi gua juga bisa kalah. Apa? Lawan Raffi lu menang kalah. Ya ini kan bocah baru kemarin sore, Jon. Pas kalah sama gue lah. Biliar mah kalah pada pas sama gue. Nah, masuk. Jon. Aduh. Ih. Uish. Wah, satu kali masuk sih. Berarti udah habis tuh, Jon, nih. Masuk, Jon. 8 masuk. Sedikit lagi. Semua bisa terjadi loh, 8 bisa masuk. Dan sedikit lagi nih. Kalah gue. Anjing ya. Oke, boleh lah. Jadi hari ini kayaknya kurang bersahabat ya guys ya. Kita gak bisa syuting di luar. Karena lu dengar sendiri hujan nih. Ya, hujan di luar. Di depan tuh masih ada mobilnya Willy. Sebenarnya ada Civic LX yang warna putih sama ada Yamaha apa lu, Jon? Gue jadi lupa, anak trail gue kan anak trail sejati sebenarnya. Motor trail lu apa namanya? YZ. Anak trail udah gak main-main. Lu juga gak main-main lu. Lama, Jon. Setahun, setahun lebih bahkan. Lu cobain deh, lu main trail ACL. Udah lama banget, Jon. Iya. Udah lama banget gak main. Kita akan balik lagi ke sini. Dia juga ada rumah bawa baru. Bawa anak bini lo dong. Bawa anak bini. Bawa mobil gua. Beneran, Jon. Cobain. Iya, bisa, bisa. Ntar kamera di dalam. Gua enggak usah ikut lo sama anak bini lo aja. Nanti kalau nabrak gimana? Ih, jangan sampai nabrak. Masa mikirnya nabrak. Nanti gua bawa. Karena gua terakhir ke sini, anak gua belum ini lahir. Ini berarti berkah nih, Jon, lo datang ke sini hujan. Ini pasti ada pertanda sesuatu dari Allah. Pasti ada sesuatu lah apa amin. Gitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan positif. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Tuhan. Ini tanggal 5 Februari ya kita syuting ya. Wah, Februari adalah bulan yang sangat berberkah. Jon, doain teman-teman. 33 lo ya. Gitu. Udah saatnya punya anak, cuy. Lu udah nikah umur berapa, Jon? 31 ya waktu itu ya? 30. 31. 31 punya kan anak. Datang. 31 punya anak. Oh iya, 31 ya. Gua punya Niki anak. Umur? Niki umur 33. 33 waktu itu. Dia lebih tua memang. Makanya nih kita doain buat Billy. Amin ya Allah. Ya, tentukan mau yang mana, Jon. Gua pengen tahun ini pegang anak dari lu. Amin. Masih ada waktu. Amin ya Allah. Masih ada waktu ya kan. Mobil udah ada, bagus. Rumah udah ada, kolam renang udah ada. Rumah nanti yang di durian sawit juga kan. Amin. Jadi kan, bengkel, bisnis udah ada. Tinggal pasangan hidup. Doain ya. Oke, okay, jadi thank you ya. Thank you, Jon. Pada dekat signing out, Billy signing out. Gerak. Gerak.